Semeru yang kembali erupsi menjadi berita kami selanjutnya. Gunung Semeru kembali mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Kali ini, erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu berupa muntahan awan panas guguran. Bahkan dari pantauan petugas, awan panas guguran meluncur hingga sejauh 1.500 meter ke sisi tenggara. Kepulan asap membumbung tinggi ke udara terlihat dari puncak Gunung Semeru. Luberan awan panas guguran ini terlihat jelas dari dusun Kampung Renteng, Desa Ororombo, Pronojiwo, Lumajang. Awan panas guguran terlihat jelas karena visual Gunung Semeru nampak cerah. Menurut Poniman, warga sekitar, awan panas guguran terjadi sejak pukul 12.42 Minggu 5 Februari 2023. Akibat kejadian membuat warga sekitar berhamburan keluar dari rumah. Saat ini, petugas BPBD siaga melakukan penutupan jalur penyeberangan Besukobokan. Hal ini dilakukan karena arah luncuran awan panas mengarah ke Besukobokan serta dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Mengarah ke utara karena angin besar ke utara. Tadi sempat warga gimana Pak tadi warga? Warga sempat berhamburan. Dan jalan seberangan Curakoboan lintas Malang Lumajang ya. Sementara. Untuk saat ini gimana kondisi dengan saat warga? Saat ini lancar semua. Lancar semua ya Pak ya. Jam penyeberangan sudah dibuka lancar mulai jam 2 tadi. Berarti terhenti ya Pak ya erupsinya? Terhenti. Potensi ancaman awan panas guguran masih cukup tinggi. Daerah aliran sungai yang bisa dilewati awan panas guguran yakni Besukobokan, Besuk Lengkong, Besuk Kembar, dan Besuk Bang. Diharap warga lebih waspada lagi akan potensi bencana erupsi Gunung Semeru, terlebih warga yang bermukim di sepanjang aliran sungai. Dari Lumajang, Jawa Timur, Desi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.